saya ditanya maksudnya serius apa kagak. Jauh-jauh main ke Cianjur. Pasti punya maksud jauh-jauh kemari. Kalau enggak ada maksud, enggak mungkin di sini. Oke, okay, Bang Giranjar, gimana update ke nanti pernikahan persiapan? Ya, persiapannya ya sudah disiapin. Mudah-mudahan sampai waktunya berjalan dengan lancar. Amin. Kendala pun bisa dilalui. Cerita sedikit. Tangan bisa dihadapi. Amin. Cerita sedikit dong Bang Giranjar, ya. Dikenalkan ini siapa ini, namanya? Ini Cabin. Calon bini. Sama calon bang. Iya. Blon. Sudah hubungannya berapa lama? Dilamar, dilamar. Di Cipinang. Baru di Pinang. Rencananya nikahnya kapan sih bang? Kapan bang? Di Pinangnya udah lama. Tahun 2018. Rencana? Akhir tahun. Cerita dong kenalnya di mana awalnya? Kenalnya di waktu lagi ngelawak. Manggung di siang hari di Kota Cianjur. Jadi dia bersama tantenya, bibinya ikut nonton siang itu. Bisa melihat ada boy band di situ. Kenalannya di situ lah bibinya sama Tiara. Kemudian dari perkenalan itu saya minta nomor teleponnya kan. Itu manggungnya kapan bang, kalau boleh tahu bang? Ya kira-kira iya 4 tahun lebih yang lalu. 4 tahun yang lalu? Lebih, enggak, lebih. Artinya 2015, seriusnya ya, itu baru atau udah lama bang? Seriusnya coba. Udah lama sih. Iya. Iya, setelah saya kenalan itu beberapa bulan kemudian baru saya memberanikan diri main ke rumahnya. Setelah ketemu bapak dan ibunya, pertemuan berikutnya ya saya ditanya maksudnya serius apa kagak. Jauh-jauh main ke Cianjur. Pasti punya maksud jauh-jauh kemari. Kalau gak ada maksud, gak mungkin di sini.